Bibit Cavendish ini berasal dari kultur jaringan. Ini harganya sekecil ini adalah 20.000. Lumayan mahal juga sih untuk ukuran sekecil ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nah, ini ukuran yang sudah 3 bulan setelah dipindah ke pot. Nah, oke, ini kita sudah dapat bibitnya. Harga 20.000. Coba kita lihat. Nah, kemarin kita pilihnya adalah daun yang pucuknya sudah semi sehingga bagus untuk pertumbuhannya. Nah, coba langsung saja kita ukur berapa sih diameter dari batang bibit pisang Cavendish ini. Nah, kalau kita lihat di sini sekitar 1 cm. Kemudian kita ukur tingginya kurang lebih 15 cm. Jadi diameternya 1 cm, kemudian tingginya 15 cm. Langsung saja kita akan memindah dari pot kecil ini ke pot atau ke polybag yang lebih besar agar perkembangannya pun maksimal. Nah, seperti yang kita lihat di sini, akarnya sudah menjalar bagus sekali. Semoga nanti perkembangannya juga bagus. Nah, ini pisang Cavendish-nya setelah berumur 5 hari. Alhamdulillah kemarin yang ada pucuknya sedikit sudah melebar, ya kan, daunnya sangat hijau sekali daunnya. Dari kemarin yang hanya 4 daun sekarang tumbuh satu lagi daunnya. Yang bawah kemudian mengering. Oke. Rencananya nanti setelah berumur sekitar 2 apa 3 minggu kita akan pindah pisang Cavendish ini langsung ke tanah agar pertumbuhannya pun maksimal. Semoga nanti pertumbuhannya lebih maksimal lagi ketika dipindah ke tanah, karena tujuannya nanti adalah kita lihat perkembangannya seperti apa dan mau kita ambil bibitnya, kita perbanyak dari anakan pisang Cavendish sini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.